Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iden, yaitu channelnya unboxing gadget-gadget terbaru. Nah, dalam video kali ini saya akan unboxing sebuah HP terbaru dari Advan, yaitu Advan G9. Ini seri yang biasanya, dan juga ada Advan G9 Pro yang seri lebih pro-nya lagi. Oke, nah langsung aja kita lihat gimana penampilan dari Advan G9 dengan harga 1 jutaan aja guys. Dan untuk harga 1 jutaannya kira-kira worth it nggak untuk Advan G9 dengan dapat speknya yang luar biasa ya guys ya. Jadi untuk pelajar juga recommended sekali buat mahasiswa ataupun pelajar gitu ya. Apalagi sekarang di zaman COVID ataupun pandemi, jadi semua serba online ya guys. Jadi perlu handphone ya kan. Oke, lanjut langsung kita lihat penampakan dari Advan G9 seperti apa. Nah, di sini ada tulisan kotaknya sini Advan, tampilan warna seperti ini, warna blue ya guys. Terus ini tulisannya G9, ada tulisan 4K power. Dan di sini ada tulisannya smart friend gratis ya, bonus kuota sekitar 360 GB. Oke, di samping sebelah kiri di sini ada keterangan Advan dan sudah mendukung Face ID. Terus kamera depan itu 13 megapiksel ya. Kamera belakang ya 13 megapiksel dan baterai 5200 mAh. Dan di sini juga punya layar 6,6 in udah HD Plus dan punya RAM 4 GB, storage 32 GB dan kamera depannya 5 megapiksel. Dan di sini tulisan Advan di atasnya dan di bawah di sini ada keterangan yaitu merek Advan ini dengan serial number dan email. Terus warna di sini ada warna green, black, blue ya guys. Jadi di sini saya pilih warna green. Nampaknya seperti ini. Terus di belakang ini ada keterangan Advan seperti ini gambarnya, tipe G9 4K power. Sini ada keterangan ya guys, itu Android sudah Android 10 dengan kecepatan 1,2 GHz dan layar 6,6 in dan punya sensor apa segala macam di sini. Yang pastinya sudah mendukung Type C ya guys ya, kayak ini chargernya. Oke, seperti apa penampakan barangnya? Langsung aja kita cek ya guys, daripada menunggu lama-lama. Ya, kita buka aja guys. Oke, ini dia tampilan atau penampakan dari Advan G9 guys. Ini kita dapatkan yaitu smartnya, HP-nya. Oke, ini dia tampilannya, HP-nya guys. Jadi kita lewatkan dulu, kita lihat dulu dalam kotaknya ini apa-apa lagi. Terus di sini ada sebuah kartu garansi dari Advan. Nah, di sini ada kota-kotanya ya guys. Jadi kota-kota mana yang terdapat garansi resminya guys. Oke, di sini kalian bisa cek. Terus kita dapat apa lagi guys? Nah, ini dia. Kartu dari Smartfriend. Guys, kartu dari Smartfriend yang isinya lumayan 360 GB dengan syarat-syaratnya nanti kalian bisa baca di sini untuk keterangan-keterangan untuk pemakaian sepertinya. Oke, lanjut. Terus terdapat lagi yaitu kepala charger guys. Nah, ini kepala chargernya, kita lihat kepala chargernya di sini. Nah, ini bisa kalian lihat yaitu baru 10 watt ya guys, atau 5 volt 2 ampere ya. Di sini lumayan untuk chargernya. Oke, kita lanjut lagi guys. Itu terdapat kabel charger. Nah, di sini kabel chargernya langsung kita tes ya. Ini dia guys kabel chargernya yang sudah menggunakan Type C guys tuh. Nah, ini dia sudah menggunakan Type C. Jadi kekinian sekali, harga 1 jutaan sudah menggunakan Type C.
Terus terdapat sebuah buku panduan. Ini buku panduan singkatnya pemakaiannya, guys. Terus terdapat apa lagi? Yaitu ini. Ini SIM ejectornya, guys. SIM ejectornya nanti kita cek untuk kartunya seperti apa. Terus kita cek lagi yaitu softcase-nya, guys. Nah, dapat softcase. Wow. Case-nya keren ya, guys ya. Jadi beda dari yang lainnya untuk case-nya. Seperti ini untuk case-nya. Nanti kita coba pasang aja. Terus terdapat lagi kosong ya, guys. Enggak ada lagi, cuman dapat seperintilan ini. Di set. Oke. Enggak ada, kosong. Langsung aja kita cek untuk HP-nya, guys. Nah, ini dia HP-nya, guys, penampakannya. Nah. Kita lepas untuk ini. Oke, guys. Nah, ini dia, guys. Penampakan dari Advan G9, guys. Jadi di sini ada kameranya itu ada 4 di sini, guys. Jadi di sini ada kamera 13 megapiksel dan sisanya itu 0,3 megapiksel, guys. Dan ini ada flash dan kombinasi belakang itu keren ya, guys, kayak mengkilat gitu ya ke arah kamera semuanya. Dan di sini ada tulisan Advan. Di sini tulisan Advan. Nah, itu dia tulisan Advan. Dan di sisi sebelah kiri itu ada SIM ejector. Kita cek seperti apa SIM ejectnya. Nah, ini dia, guys. Jadi SIM tray-nya itu dia sudah bisa menggunakan dual SIM sekaligus memory card, guys. Jadi sangat gampang sekali, kalian kurang memori langsung tinggal tambah. Oke, di atas ini ada lubang charger. Di sini lubang charger dan di sini ada lubang jack audio untuk handset. Dan di sini ada sebelah kanan itu ada lubang, ada tombol power dan tombol volume. Dan di bawah di sini ada lubang speaker. Seperti biasa lubang speakernya. Oke, coba kita nyalakan aja, guys. Ya, kita sekalian rentelin ini, guys. Oke, sambil nunggu. Oke, guys, jadi kita atur dulu untuk sistemnya seperti apa. Jadi layarnya sudah besar ya, guys, 6,6 in lumayan untuk harga 1 jutaan. Dan juga RAM-nya sudah RAM 4GB ya, guys. Jadi sangat ampuh sekali, harga 1 jutaan sudah dapat RAM 4GB. Oke, nah ini dia, guys, tampilan dari HP Advan G9, guys. Gimana, kita cek untuk tampilannya seperti ini, guys. Normal sekali. Dan untuk atas seperti ini, guys, indikator-indikatornya tuh kalian bisa lihat. Terus kita langsung aja cek seperti ini untuk kejelasan dari spesifikasinya yang didapat dari Advan ini, guys. Nah, di sini ada keterangannya, guys, ya. Mungkin kurang jelas ya. Nah, ini dia Advan G9 RAM 4GB, guys. Tuh, RAM-nya 4GB. Terus memorinya 32GB, guys. Oke, kita lewatin aja di sini. Yaitu kita cek kameranya, guys. Oke,
Oke, kita tes untuk kameranya. Cek kameranya. Nih, kita tes ya guys. Untuk kameranya 1, 2, 3. Oke, nah itu dia hasil dari kameranya. Terus kita cek lagi untuk ini hasil kameranya. Oke, nah itu dia hasil dari kameranya guys. Dan di sini kita lihat hasil dari video dan foto di luar guys. Oke guys, ini hasil video selfie dari Advan G9. Ini hasil kamera depan ya guys. Jadi lumayan buat kalian yang selfie-selfie pakai kamera ini, video ini ya. Oke. Oke guys, ini hasil video kamera belakang dari Advan G9. Ini hasilnya guys. Jadi lumayan buat HP 1 jutaan sudah dapat video dan hasil kamera seperti ini guys. Oke, mungkin hasilnya seperti ini, nggak ada yang lain. Oke, menurut kalian gimana? Langsung aja cek di komen. Oke, terima kasih. Oke guys, nah itu tadi dia hasil foto dan video dari HP Advan G9. Bagaimana menurut kalian, dengan harga 1 jutaan aja sudah dapat hasil foto, video dan HP secanggih ini guys, dengan layar besar ya guys ya, yang pastinya. Oke, nah ini dia tampilan dari Advan G9. Oke, sekarang kita coba untuk pasang softcase-nya guys, biar lebih keren lagi. Ini softcase-nya. Ini softcase-nya beda dari ini, jadi bawaan dari HP-nya guys. Nah ini dia tampilan dari softcase-nya, jadi keren ya guys warnanya tuh. Jadi keren tampilannya dengan layar kekinian, dengan kamera kekinian ya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu untuk unboxing Advan G9. Buat kalian yang mau nonton video-video sebelumnya atau video-video yang lain, bisa kalian cek aja di channel ini. Nah, jangan lupa buat saya semangat subscribe dan jangan lupa share ya guys buat kalian. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.